Halo semuanya, nama saya William dan bermaji dari kelas 1A. Beberapa hari ini Willy mau eksperimen apa ya kira-kira? Sebelum eksperimen, bahan-bahannya dulu ya yang kita siapin. Pertama-tama, pewarna makanan. Bebas. Pengadu. CDR. Gelas dan air. Jangan lupa juga ya minyak. Wow, seperti lava ya. Wow. Nah, inilah air dan minyak tidak dapat bersatu. Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Nama saya Renata Nindya Pramaswari dari kelas 2B. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, tisu. Yang kedua, warna makanan. Dan yang ketiga, gelas yang sudah berisi air yang dicampur pewarna makanan. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Oh, ternyata air berpindah ke tempat yang kosong. Keren ya. Apa yang terjadi? Dalam gelas tadi terjadi kapilarisasi air melalui tisu. Halo Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alexandro, kelas 3A SD Saint Carolus Bengkulu. Saya akan mempresentasikan salah satu science project atau pembelajaran berbasis riset PBR, yaitu cakram warna. Wah, lihat teman-teman. Cakram warna menjadi warna putih. Apa yang terjadi? Akan terlihat warna putih. Mengapa ini terjadi, teman-teman? Karena ini membuktikan bahwa gabungan beberapa warna bisa menyusun warna putih.